Polis menahan seorang pemandu trailer yang dipercayai hilang kawalan hingga menyebabkan kemalangan maut selepas muatan tiang konkrit di bawahnya terjatuh di kilometer 256.1 Leburaya Utara Selatan arah selatan berhampiran Terowong Menora malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Razali Ibrahim berkata pemandu trailer berusia 41 tahun yang beralamat di Kedah itu ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Ujian saringan air kencing terhadapnya negatif. Siasatan awal mendapati konkrit yang terjatuh mengakibatkan kerosakan pada 5 kereta serta sebuah trailer lain yang melalui laluan di kedua-dua arah. Akibat kejadian itu, seorang pemandu kereta Honda City dan penumpang maut di lokasi. Dua lagi penumpang kereta itu parah. Trailer membawa muatan 18 tiang konkrit dari arah selatan dan brek kenderaan itu dipercayai tidak berfungsi mengakibatkan pemandu hilang kawalan ketika menuruni bukit.